makin hari makin kesini tuh makin susah nyari Fortuner VNT tuh yang seger. Haruskah kita menyarankan Toyota bikin Fortuner VNT lagi? Senyori senyores, Johnny my friend, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Kalau kemarin kita bahas Fortuner VNT, itu kemarin gak dijual. Kali ini kita punya mobil dagangan kita. Udah lama nih kita gak punya dagangan Fortuner VNT. Nah, kali ini VNT tahun 2013, dimana 2013 ini interiornya masih berwarna coraknya abu-abu. Nah, sebenarnya gini, ada plus dan minusnya. Minusnya mungkin terlihat lebih tua dibandingkan si hitam, tetapi kalau secara mata ngelihat mobil ini jadinya lebih kesannya homey, karena memang jok standarnya VNT ini kan bahannya warnanya coklat dicampur beige. Ini tuh kayak ngerasa tuh kayak rumah-rumah zaman dulu di Bandung yang kayaknya estetikanya tuh berasa di rumah banget ya. Jadi kita berasa kayak nyaman lah ya, hangat lah gitu situasi di dalam mobilnya. Nah, mobil ini kilometernya baru berjalan belum nyampe 100.000 dan juga masih di tengah-tengah ya. Jadi antara boleh dibilang ini mobil kilometernya cukup lumayan masih kategori rendah. Kalau kita bicara di Mercy mungkin tinggi, tapi karena Fortuner ini kan memang mobil harian, jadi boleh dibilang kilometer segini nih wah masih cukup lumayan worth it dan toleransinya masih enak buat dipakai ya. Terus kita lihat setirnya juga masih ori nih, kulitnya belum diganti. Nah, jadi perbedaan warna yang tadi gue bilang itu adalah setir, dashboard, dan juga kompartemen tengah nih yang harusnya udah hitam di 2013 akhir sampai 2015 akhir, sekarang masih abu-abu karena abu-abu ini ada di 2012 sampai 2013 aja, John. Oke. Apa aja sih kelebihan dari mobil ini? Salah satunya adalah velgnya sudah gua repaint gunmetal di Rose Custom. Ini kita lihat velgnya udah beda, harusnya warnanya silver, ini warnanya udah abu-abu gunmetal seperti pada tahun 2014 akhir dan 2015 akhir. Jadi kalau misalkan dashboardnya hitam, belum selalu velgnya udah berubah menjadi gunmetal. Gunmetal ini terjadi di 2014 akhir sampai di 2015, John. Terus lampu belakang kita lihat lebih seksama. Kalau di 2013 itu lampu ininya belum hitam. Nah, ini udah masih model abu-abu. Terus mobil ini udah gua udah melakukan remap dan penggantian front pipe. Jadi untuk tenaganya boleh diadu deh. Jadi untuk gas tipis-tipis harian juga masih enak. Dan juga kenapa Fortuner VNT 2KD ini banyak dicari orang, selain tenaganya yang enak, harga jual kembalinya juga yang masih terpaut stabil, dia masih bisa menggunakan bahan bakar biosolar, yang alias solar goceng. Dimana solar goceng itu banyak diidam-idamkan orang karena perbandingannya lumayan, John, 1:2 dari harga Pertamina Dex. Kita bayangin, gue biasa ngisi VRZ itu bisa sampai 700 ribuan, ngisi ini 300 ribu aja udah full kalau dari res ya. Jadi ya boleh dibilang orang banyak pakai ini mobil buat kuda harian karena selain posisi duduknya juga yang enak. Nih kita lihat, mungkin gue udah bahas Fortuner VNT ini udah berkali-kali tapi masih enak aja ya. Dan ketika masuk ke interior Fortuner ini itu rasanya kayak berasa, oh kayaknya enak lagi nih pindah ke VNT lagi. Jadi itu memang VNT itu punya ciri khas tersendiri. Ini kuncinya bukan sih, kok salah kunci, bentar ya gue ambil kuncinya dulu, John. Yes, ini kuncinya. Nah, terus gue tambahin side decal juga di samping biar terkesan lebih rapi dan juga lebih estetika. Terus ditambahin roof rack ini. Jadi sewaktu-waktu kalian pengen road trip, kalian tinggal bisa sewa roof box di atas, atau kalian bisa
beli roof box itu kan bermacam-macam ya, ada yang 3 jutaan, ada yang sampai 15 jutaan merek Thule. Tapi sebenarnya 3 jutaan aja udah cukup kok. Karena apa? Bagasi Fortuner ini sangat minim sekali. Karena gue juga udah pernah pakai Fortuner VNT ini ke luar kota sampai ke Bali, bagasinya tidak cukup, John. Karena waktu itu konfigurasi duduknya itu gue duduk di depan, temen gue satu di kiri, lalu bini gue di belakang, Eslin ada di kanan, sambil dia bisa tiduran selonjor kan di belakang ini. Pembantu satu, sama sisanya satu bangku ini gue los buat koper yang 30 kilo satu, lalu ini barang-barang sekian, lalu di atas gue tambahin lagi roof box. Jalan sampai ke Bali itu, sampai ke Seminyak itu gue 3 kali ngisi full tank, masih sisa setengah. Lumayan irit ya. Jadi mungkin kalau kita perhitungan persentase dengan biosolar, 700 ribuan udah nyampe ke Bali, John. Buset. Lumayan kan? Kalau lo beli tiket pesawat, 1, 2, 3, 4, 5 udah 10 juta. Sayang kan? Mendingan naik mobil. Kenapa? Karena tol dari Jakarta sampai ke Probolinggo itu sudah lancar. Jadi boleh dibilang kita udah ngirit 3/4 perjalanan, tinggal dari Probolinggo sampai Banyuwangi itu jalannya agak berkelok-kelok. Tetapi ketika kita sebelum 1 jam sebelum memasuki pelabuhan Banyuwangi, itu jalanannya bagus banget. Kiri kanannya pohon, banyak monyet-monyet masih berkeliaran, kayak Om Dimas tuh ya kan. Jadi ya dinikmatin aja John perjalanannya. Memang beda sih antara 1,5 hari perjalanan sama 1,5 jam naik pesawat, beda. Oke, balik lagi ke mobil. VNT ini salah satu mobil yang kalau di remap itu tenaganya paling naiknya signifikan John, dibandingkan mobil-mobil lainnya yang diesel. VNT ini mesin yang paling naiknya drastis tenaganya, lonjakannya dibandingkan si 2GD VRZ, 2GD Innova Reborn, ataupun 2KD Innova non VNT. Jadi boleh dibilang ini tenaga lonjakannya paling banyak. Terus pajaknya juga bulan 5, masih panjang. Terus, nah ini bedanya nih John, kalau misalkan 2014 akhir dia udah ada list chrome-nya di sini, ini masih belum. Ini masih mengikuti dari 2012 sampai 2014 awal, masih belum ada list chrome-nya di sini. Terus kita lihat jok-joknya, interiornya tuh masih bagus banget. Jadi kenapa gue selama ini jarang banget stok VNT lagi, karena makin hari makin kesini tuh makin susah nyari Fortuner VNT tuh yang seger. Jadi boleh dibilang kenapa gue nggak stok, bukan karena gue nggak mau duit John, tapi memang cari barangnya juga susah ya kan, apalagi kalau yang udah kilometer 100 ribuan ke atas, kalau nggak benar-benar service record juga gue nggak berani beli gitu. Jadi kalau pertanyaannya 2021 masih layak beli Fortuner VNT enggak, jawaban gue masih iya, karena untuk orang yang mobilitas tinggi, udah gitu bahan bakar perlu yang solar murah, ini mobil sangat cocok. Udah gitu kita lihat duduk di sininya pun masih enak om tuh, ya kan? Jadi duduk di sini tuh juga nyaman. Jangan disamakan sama Toyota Alphard ya. Kalau kita Alphard kan beda, itu memang mobil benar-benar khusus untuk menyamankan baris kedua. Kalau ini untuk segi nyetirnya enak, duduk belakang masih bisa ditoleransi. Walaupun kalau kita berbicara head to head dengan Innova ya jangan, nggak ada lawan bos. Jadi kalau memang di harga segini budget kalian bisa beli Innova Reborn atau Fortuner VNT, gue tanya balik dulu ke lu. Lu sering bawa mobil ini sendiri atau sering bawa keluarga? Kalau sering bawa keluarga di belakang, gue saranin lu beli Innova Reborn. Tapi kalau lu sering bawa sendiri, sering perjalanan jauh, gue saranin ambil ini. Oke, yuk sembari nyoba yuk. Oke John, nah gini, pertanyaan netizen banyak juga yang nanya, om kira-kira kalau misalkan udah remap, udah front pipe, udah ganti filter, udah EGR delet, apalagi om kira-kira yang bisa dilakukan di mobil ini? Sebenarnya sih, kalau kalian mau lebih ekstrim lagi, kalian bisa mengaplikasikan GoTrans. GoTrans itu karya anak bangsa tuh om, karya Om Freddy, itu bisa untuk merapatkan perpindahan gigi mobil ini, karena mobil ini kan terkesan kalau dioper gigi dia turun, tapi bukan berarti GoTrans itu akan menambah performa kalian ya. Jadi dia tidak menambahkan horsepower. Tenaganya asik ya om ya. Iya, napasnya nggak habis. Iya. Wih, malah bahkan lebih enak daripada Fortuner 300 HP gue om kayaknya. Tenaga bawahnya ya, kalau tenaga atasnya belum tahu, kita kan belum nyoba lagi.
Terus paling kalau kalian mau lebih nyaman, kalian tambahin throttle controller. Throttle controller itu untuk mengatur gas kita. Karena kan kadang-kadang kan kalau supir yang bawa kan kita bawa begini kan duduk di belakang kan mabok. Nah, kita pasang throttle controller untuk mengatur volume gas yang dikeluarkan dari mobil itu. Jadi dia nggak terlalu ngejedak. Kita pasang aja di economic, dia lebih tahan. Duduknya tinggi banget. Nah, beda sih kalau bawa Fortuner VNT ini, berasa kayak bawa, ya enak gitu loh duduknya, kayak duduk sofa di rumah. Kalau Fortuner VNT, VRZ itu lebih ke arah joknya tuh bener-bener kayak lo dipeluk gitu loh. Karena dia lekukan-lekukan di samping-sampingnya itu bener-bener tajam untuk menjaga badan lo. Enak nih. Terus mobil ini juga udah gue ganti olinya pakai AMS Oil yang 5W30. Jadi sampai 10.000 ke depan kalian nggak usah worry free untuk ganti oli lagi, mobil ini tinggal dipakai. Itulah enaknya beli di Eurohouse, kalian habis beli bayar udah tinggal pakai, mau sampai ke Bali, sampai ke Merauke, pokoknya bisa. Sayang aja memang kalau sampai ke Merauke kalian harus pakai kapal feri ya. Karena kalau pakai mobil nggak bisa, bannya belum bisa putar jadi amfibi, John. Ini gas baru 3/4 nih. Udah cepet aja. Up. Direm. Nah, kalau bisa, kalau kalian memang mau upgrade lebih dalam lagi untuk mesin, kalian jangan lupa upgrade rem. Upgrade rem itu tidak selalu harus ganti big brake kit yang notabene harganya udah puluhan juta. Kalian bisa beli disc brake aftermarket, terus selang rem yang lebih bagus, karena selang rem itu ketika kita perjalanan jauh atau kita ngeremnya udah lumayan ekstrim, selang rem yang belum braided itu akan menghambat pengereman kita. Jadi kalau bisa selang remnya juga sekalian diganti, John. Nah, biasanya kalau ganti selang rem sekalian dikuras oli remnya, minyak remnya, sehingga minyak remnya juga harus kalian beli juga. Terus Gotrans udah, selang rem udah, minyak rem udah. Tergantung kalian mau suara stututututu, kalian bisa beli knalpotnya. Jadi ini paling enak, John. Sampai tadi pagi juga ada yang nanya gue, om gue udah beralih om dari Fortuner VNT ke VRZ, gimana ya gue pengen VRZ gue bersuara stututututu lagi. Waduh, gue bilang, om mendingan lo balik ke VNT om, karena abisnya pasti banyak. Jadi memang 2KD ini masih tetap di hati sebagian orang. Orang beli salah satunya mungkin dari segelintir orang yang demen karena modelnya, ada modelnya masih timeless, ada yang demen sama badaknya karena solar gocengnya, ada yang demen masih posisi nyetirnya. Jadi makanya yang membuat harga mobil ini tuh pantang turun tuh karena yang belinya juga masih banyak. Jadi ya itulah yang membuat kita juga susah nyetok ya. Kadang-kadang end user jual langsung di marketplace 2-3 hari udah laku, ya kan? Jadi susah om. Demandnya banyak. Demandnya banyak, supply-nya udah sedikit karena kan limited, udah nggak ada barang barunya lagi, John. Haruskah kita menyarankan Toyota bikin Fortuner VNT lagi? Nah, jadi memang mobil VNT ini keluar di 3 body yang berbeda. Fortuner, Hilux, Hilux yang Vigo, dan Hilux Revo di tahun awal 2016. 2016 itu mesinnya masih 2KD VNT. Jadi kalau kalian yang suka mesin 2KD VNT tapi pengen body yang lebih baru, kalian bisa ngelirik Fortuner VRZ. Hilux yang Revo. Yang udah model baru, John. Gitu. Oke. Kita udah nyampe lagi di showroom. Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa di-subscribe. Kalau kalian berminat dengan mobil ini, kalian bisa hubungin Henry atau gue. Nomornya ada di deskripsi, bisa hubungin aja, oke? Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa di-subscribe karena subscribe itu gratis. Bye bye.